pergi dulu ya. Kalian jangan nakal di rumah. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Pulangnya beli es krim ya, Ma. Iya, kalian mau nurutin sama Tante ya. Asik. Ya, Mama. Ya, Mama. Iya, Bu. Aku enggak lama kok. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon aku ya. Ya, baik, Bu. Buat ya, sih. Jalan. Dikontrakin atau dijual, Bu? Sepertinya mau dijual. Saya kurang tahu. Coba tanya aja ke dalam. Makasih ya, Bu ya. Siap, Bu ya. Nah, rumah baru kita nih. Wah. Mulai sekarang kita tinggal di sini ya. Asik. Aku pilih kamar yang ini deh. Aku pilih kamar yang ini. Nih, mudah-mudahan anak kita kita di sini. Ya, Pi. Jenny! Kamu mau ikutan main gak? Ayo, gak apa-apa kok. Oh iya, nama aku Novi. Nama kamu siapa? Nama aku Jenny. Kamu baru ya? Iya, baru 3 hari yang lalu. Yuk kita main boneka.
tapi mainnya di rumah aku aja ya. Tapi aku nggak bawa boneka. Ya udah pakai boneka aku aja. Oke. Selesai juga. Pak, Pak. Ada-ada aja kamu. Nggak ada apa-apa. Ini cuma kain putih saja. Udahlah ya, kamu terlalu capek. Terusin besok aja. Sekarang pulanglah. Ya baik Pak, saya pulang dulu. Pergi! Jangan ganggu kami! Lepasin tangan aku! Lepasin!
Bangun. Nov. 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 Aku di mana? Kamu enggak apa-apa, Nak? Tadi tiba-tiba kamu pingsan. Kepala aku pusing. Ya udah, kamu pulang aja ya, Nak ya. Jenny, kamu antar si Novi pulang dulu ya. Iya. Kamu pulang dulu ya, sayang ya. Ya, yuk, yuk temenin. Ayo, Nov. Kamu nggak apa-apa sayang? Iya nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa sayang? Kasihan ya Novi. Iya, mudah-mudahan dia nggak kenapa-napa ya. Kayaknya dia kecapean deh. Aku pulang dulu ya. Nanti sore kita main lagi yuk. Boleh? Oke, nanti aku bawa boneka baruku. Bisa berkembang dan lancar ini. Amin. Semua sudah disiapkan ya, Pi. Teman-teman, aku ikutan main dong. Novi, kamu udah gak pusing lagi. Aku udah gak pusing lagi kok. Boleh, silakan masuk. Novi, kamu gak bawa boneka? Nggak apa-apa. Sus, itu kan anak yang kemarin kesurupan. Anak ular. Ya betul, tapi dia udah nggak apa-apa tuh. Mudah-mudahan aja dia udah nggak kesurupan lagi. Ini yang aneh deh sama anak itu. Udahlah, kamu jangan pikir yang enggak-enggak deh. Tiga. Di lantai 3. Amazing. Di lantai 3.
Sampai dingin rasanya di sini. Ini nih. Bisa ngedoprak loh. Keras ini, keras. Gila. Kerasa emang enggak. Gila ya? Kerasa banget ya? Ma, karena berhubungan dengan kepergian anak mama, jadi saya mohon ikhlasin aja. Ya Umi, saya mengikhlaskan kepergian anak saya.